Karena saya juga berangkat dari seorang pemain gitar klasik, saya akan membagikan 5 hal yang sering banget saya temukan di beberapa pemula atau mungkin pelajar otodidak yang berusaha untuk bermain gitar klasik. Halo teman-teman Neora, ada 5 kesalahan pemula yang biasanya dilakukan pada saat mulai belajar gitar klasik. Karena saya juga berangkat dari seorang pemain gitar klasik, saya akan membagikan 5 hal yang sering banget saya temukan di beberapa pemula atau mungkin pelajar otodidak yang berusaha untuk bermain gitar klasik. Yang pertama adalah postur. Nah, kenapa ini penting banget? Karena di gitar klasik sendiri, kita nggak punya strap ya, kita nggak pakai strap. Kita butuh bantuan support yang lain, seperti ini yang saya pakai, gitar support, gitar lift. Nah, ini yang membantu kita untuk menopang posisi gitar menjadi lebih tegak, sehingga pada saat kita bermain repertoar yang membutuhkan posisi atas seperti di sini, tubuh kita itu tidak membungkuk seperti ini. Nah, banyak yang karena tidak memahami postur, jadinya kadang-kadang ada yang mainnya membungkuk, atau even though dia udah pakai gitar support, banyak yang mainnya mungkin miring ke sini atau miring ke sini gitu. Jadi akhirnya itu yang bisa menyebabkan cedera atau nyeri, biasanya nyeri di pinggang, itu biasa common ya buat pemain gitar klasik. Nah, selain dari postur tubuh, kita juga harus memperhatikan postur yang lain seperti postur tangan. Gimana sih caranya kita menekan senar di tangan kiri, gimana caranya kita meletakkan tangan kanan. Kenapa ini penting banget? Karena again, main repertoire gitar klasik itu rata-rata kompleks dan kita banyak sekali pergerakan tangan kiri dan kanan. Dan itu kalau tidak diimbangi dengan postur yang baik, tangan kita tidak bisa bergerak dengan fleksibel. Nah, yang kedua, ini lebih ke mungkin pengaruh dari society juga, dimana kita sekarang semuanya ingin serba cepat, sehingga yang belajar gitar klasik pun ingin cepet-cepet deh, pengen main difficult piece, jadi yang susah, yang mungkin kalau didengar pertama kali itu yang menginspirasi dia untuk belajar gitar klasik dan jadi kayak, wah, gue pengen tuh main repertoire itu. Nah, tapi seringkali repertoire yang menjadi acuan itu terlalu sulit bagi seseorang yang sebenarnya belum mempunyai dasar gitar klasik sama sekali. Nah, jadi tentunya itu bisa aja dijadikan sebagai goal gitu untuk berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan. Cuma ketika langsung memainkan lagu tersebut, mereka jadi lack of skill, lack of technique, yang akhirnya nanti di tengah jalan merasa kok ini sulit banget ya memainkan lagu tersebut ya. Karena memang belum ada dasar yang baik. Makanya saya selalu ibaratkan tuh kayak fondasi bikin rumah. Kalau bikin rumah kan nggak mungkin bikin atapnya dulu ya. Pasti kan bikin fondasi bawahnya dulu, dasarnya, lantainya dulu. Baru dikit-dikit ditutup sampai ke atapnya. Nah, untuk mencapai atapnya ini kan banyak step-stepnya. Nah, step-stepnya ini yang harus dikuasai terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk menopang si atapnya itu tadi. Nah, yang ketiga, ini biasa anak muda nih, banyak yang mengejar pieces atau repertoar-repertoar yang bertempo cepat, karena banyak yang beranggapan bahwa mau bermain cepat itu akan dianggap sebagai seorang virtuos, jadi jago gitu mainnya kalau bisa main cepat. Padahal nggak selalu seperti itu. Kalau main cepat tapi akhirnya berantakan atau mungkin nggak ada isinya musikalitasnya, itu percuma aja sih menurut saya. Jadi ini juga berkaitan dengan yang tadi, ingin buru-buru untuk mengejar satu piece yang tidak didasari dengan skill dan teknik yang baik. Yang keempat, melakukan repetisi yang luar biasa banyak. Nah, sebenarnya melakukan repetisi itu penting karena buat kita gain suatu skill, tentunya kita harus mengulang skill tersebut sehingga itu bisa menjadi sesuatu hal yang otomatis nantinya. Tapi yang seringkali salah adalah pengulangan tersebut tidak secara sadar. Artinya adalah ya cuma diulang aja gitu, berkali-kali berharap bahwa oh, ntar bakalan bener nih. Tapi ntar kalau diulang lagi, salah lagi. Nah, jadi nggak tahu letak kesalahannya di mana. Dan ini mengacu ke kesalahan nomor 5, yaitu tidak memperhatikan detail. Kalau misalkan tadi mengulang bagian yang sulit,
kenapa ya bisa sulit ya di situ? Apa ya yang salah atau apa sih yang tidak berfungsi di tangan saya? Atau mungkin balik lagi posturnya tidak baik, atau mungkin belum familiar dengan membaca not, atau mungkin tangan kirinya ini tidak benar menekan senarnya. Jadi hal detail seperti itu penting banget untuk membangun dasar, apalagi nanti kalau udah ke tingkat advance itu detailnya bakalan lebih banyak lagi, udah berkaitan dengan interpretasi dan musikalitas. So, itu 5 kesalahan yang sebaiknya dihindari pada saat kamu mulai belajar gitar klasik. Ya, jadi jangan sampai kesalahan ini dijadikan habit, karena kalau udah jadi habit, nanti itu akan susah untuk memecahnya. Oke, semoga ini bisa membantu buat kamu yang lagi belajar gitar klasik, tetap semangat belajar gitar klasiknya, and I'll see you guys in the next video. Bye!